Assalamualaikum. Saya nak tunjukkan satu cara menanam sayur. Cara yang mudah. Tidak perlu menggunakan pasu, tidak menggunakan batan, tidak menggunakan kawasan tanah yang luas. Jadi kita menempatkan batang pisang ini untuk menanam sayur, contohnya sawi ataupun bayam. Mula-mula kita cari batang pisang yang dah berbuah, yang tak pakai, potong macam inilah. Sebab batang pisang ni dia menyimpan air, tak perlu banyak siram air. Kita buatkan di lubang. Saya tunjukkan. Kita akan buang sini. Keluarkan. Fine. Okey. Kedua, sediakan tanah ataupun sabut. Okay. Kita masukkan dalam lubang. Okay. Kita nak siram pun. Langkah yang seterusnya, ambillah benih. Inilah tanaman anak benih bayam Brazil. Masukkan. Kita tutup. Cucukkan. Dan kalau ada musim panas sangat, siram sikit-sikit. Saya dah tanam seminggu. Sawi dengan bayam Brazil dalam 2 minggu lah. Subuh boleh dituai. Jadi mudah saja cara penanaman. Mana-mana yang ada batang pisang jangan buang. Selamat mencuba dapatkan sayur yang segar. Sekian, selamat mencuba.